Halo Smart Viewer, senang sekali saya Reksi Hernando Huta Barat bisa berjumpa dengan Anda selama 30 menit ke depan dalam Rumah Demokrasi. Hukum adalah suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar dapat terkontrol. Hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat sehingga terciptanya keadilan di dalam masyarakat. Tapi bagaimanakah kondisi hukum kita saat ini, semakin merosotkah atau semakin baikkah? Saat lagi kita akan membahas hal tersebut bersama dengan narasumber yang sudah hadir bersama kami, yaitu Ibu Vidya Prahasicita, SAMH, selaku pengamat hukum dan juga dosen Business Law BINUS University. Halo Bu Vidya. Halo. Bagaimana kabarnya? Baik, Reksi. Luar biasa. Terima kasih banyak Ibu karena telah bersedia hadir untuk Rumah Demokrasi pada hari ini. Hari ini kita akan membahas mengenai kilas balik dari kualitas hukum kita selama tahun 2017. Ini sudah hampir di penghujung 2017. Bagaimana Ibu melihat kondisi hukum Indonesia saat ini, Bu? Kita lihat sepanjang 2017, mungkin satu kata ya, seperti roller coaster. Awal tahun kita fokus dengan kasusnya Pak Ahok nih, gitu. Kemudian kasusnya dibilang agak kontroversial, tapi sebagian orang mungkin itu sudah dianggap tepat, gitu. Baik. Sehingga emosi pendukungnya dibawa, gitu. Nah, selesai kasusnya Pak Ahok, di pertengahan tahun banyak judicial review, dan lain-lain. Kemudian di akhir tahun mungkin orang ingatnya kasusnya Pak Setia Novanto nih, sejalan. Jadi, di satu sisi kita seperti awal agak dikecewakan atau dipuaskan, kemudian di akhir tahun ada kasus yang menarik lagi dengan drama-drama yang terjadi, yang mengambil hati yang masyarakat. Gitu. Baik, kemudian bagaimana kalau kita lihat kondisi hukum, apakah bisa digambarkan kualitasnya semakin baik, stagnan, atau bahkan malah menurun gitu dari tahun sebelumnya? Oke, kalau saya lihat cenderung stagnan sih ya. Kenapa? Karena pada 2017 ini saya tidak melihat adanya usaha reformasi di bidang hukum yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah gitu. Kita lihat sistem peradilan kita masih sama, undang-undangnya juga malah beberapa undang-undang, misalkan kita ingat undang-undang kekerasan terhadap anak diperbarui, DPR setuju perpunya gitu kan, menjadi undang-undang, tapi sebenarnya itu menyisakan permasalahan. Dan kalau nanti sekarang sudah diberlakukan gitu ya, impact-nya pasti akan ada karena undang-undangnya sendiri itu bermasalah gitu, misalkan. Jadi lebih stagnan lah. Lebih stagnan gitu ya, artinya belum ada upaya yang benar-benar merubah hukum kita gitu. Apa mungkin karena fokusnya teralihkan gitu, Bu, dengan adanya isu-isu yang kemarin terjadi seperti Ibu bilang Ahok dan kemudian drama-drama Setia Novanto, sehingga konsentrasi dari penegak hukum dan juga pembuat undang-undang terganggu begitu. Apalagi kita tahu bahwa Setia Novanto adalah ketua dari DPR gitu, Bu. Saya itu satu dua hal gitu di tengah banyaknya kasus-kasus yang ada gitu. Tentu masyarakat fokusnya ke sana, tapi kalau saya lihat agak ini ya, sebenarnya kita juga menunggu adanya undang-undang RKUHP, KUHAP gitu. Jadi selama ini mau disahkan, menganggap bahwa reformasi bagaimana administrasi pengadilan, bagaimana perekrutan hakim dan lain-lain itu masih belum dilihat porsinya gitu. Jadi masih ya kalau dibilang fokusnya bukan di situlah gitu. Kita fokusnya hanya kasus per kasus. Padahal kalau membuat satu kasus itu produk outputnya bagus, tentu kita harus lihat dari bagaimana pembuatan undang-undang, perekrutan aparat penegak hukum, pelaksanaannya, dan lain-lain. Tentunya undang-undang mempengaruhi proses hukum. Tentu. Kemudian sebenarnya kita di sekitar kita bisa lihat bahwa fenomena yang ada baik di sekitar kita, baik dalam segi proses maupun produk serta kualitas hukum negara kita. Lantas bagaimana suatu peradilan hukum benar-benar menerapkan atau memutuskan hukum dengan keadilan gitu, Bu, terlepas dari adanya yang Ibu bilang tadi putus tentang Ahok, banyak yang kecewa ataupun yang benar-benar menganggap itu adalah hal yang benar, tapi apabila masyarakat itu kecewa, ada ketidakpercayaan terhadap hukum maupun peradilan kita, Ibu. Sebenarnya tanda-tanda ketidakpercayaan terhadap hukum di Indonesia itu sudah lama gitu kan. Kita lihat ada yang main hakim sendiri dan lain-lain. Mungkin kita masih ingat kasus yang di Nusa Tenggara Timur, Bekasi, yang orang belum ada, baru hanya diduga, kemudian sudah dibakar dan lain-lain. Nah, itu produk apa ya, cerminan ketidakpercayaan terhadap pengadilan di Indonesia karena dianggap tebang pilih, kemudian tidak menyelesaikan masalah dan lain-lain. Nah, tantangannya adalah gimana membuat produk pengadilan itu kembali dipercaya oleh masyarakat. Nah,
kalau saya menilai faktornya banyak ya, nggak bisa lihat cuman dari itu aja. Kembali kan ini adalah suatu sistem, gimana sistemnya itu antara ya, tingkat pertama sampai tingkat terakhir itu bisa konsisten. Dan kita tidak, kalau saya sendiri melihat dari putusan-putusan pengadilan ada ketidakkonsistenan itu. Dan ada satu hal yang mungkin dibilang, kalau dalam teori hukum dibilang tidak tepat juga, bahwa hukum itu menciptakan keadilan. Tidak selalu seperti itu, karena kan hukum antara dua mata, antara keadilan dan satu kepastian hukum. Maka itu dua hal itu selalu bertentangan. Cuman kalau kita ngomong dalam kacamata orang awam, so dibilang adalah hukum itu untuk menciptakan keadilan. Dan keadilan itu relatif bagi semua, bagi orang, tergantung kita lihat sudut pandangnya yang mana. Kalau dari sudut pandang yang merugikan, tentu itu dianggapnya tidak adil. Tidak adil begitu. Tapi kalau yang merugikan, pasti dia merasa putusan yang sederhananya itu adalah adil. Kemudian kalau kita lihat seberapa kuatkah hukum kita di Indonesia untuk menerapkan keadilan, gitu? Balik lagi, seberapa kuatkah? Tentu harus membuat sistem hukum yang tidak pandang bulu, ya. Kemudian penegakannya itu harus konsisten gitu. Sekarang masih sedikit sulit di Indonesia saya bilang, tapi optimisme ke depan ada. Karena ya itu saya bilang, selama belum ada reformasi yang benar terhadap sistem peradilan kita, maka akan sulit untuk melihat bahwa hukum itu sebagai suatu way jalan gitu untuk masyarakat memperoleh keadilan dan kepuasan. Reformasi seperti apa sih yang dibutuhkan untuk hukum Indonesia? Banyak, kita mulai dari pembentukan undang-undang, gimana sih apakah suatu kriminalisasi misalkan itu benar-benar dibutuhkan atau hanya untuk memuaskan rasa masyarakat. Kemudian dari sistem, kita bilang kalau dalam hukum pidana ya, bagaimana polisi menghindarkan diri dari kewenangan sehingga orang percaya kepada polisi, begitu juga jaksa. Kemudian hakim, gimana hakim bisa menjaga wibawanya sehingga kalau terhadap kasus-kasus yang menarik perhatian masyarakat ada tekanan, dia bisa tetap independen. Dan ya seterusnya, kompleks sebenarnya. Sangat kompleks sekali. Kompleks kita harus break sebentar. Smart viewers, jangan kemana-mana, tetap di Rumah Demokrasi. Terima kasih Smart Viewers, Anda masih bersama kami dalam Rumah Demokrasi, masih bersama dengan Bu Fidya untuk topik fenomena hukum sepanjang 2017. Kita lanjutkan perbincangan kita, Ibu. Sebenarnya, apakah Ibu menilai sepanjang 2017 ini penyelesaian hukum di Indonesia sudah sampai pada akarnya begitu, dan tidak ada nuansa diskriminasi dan juga tebang pilih? Kalau sampai akarnya beberapa kasus tidak ya, gitu. Karena justru beberapa kasus yang sebenarnya tidak perlu diproses, kemudian diproses menjadi permasalahan tersendiri gitu buat kita. Contoh misalkan kasusnya Pak Ahok, sebenarnya nuansa politiknya lebih tinggi gitu. Kemudian diskriminasi atau tidak, kalau dibilang diskriminasi, maka kita ambil contoh misalkan kasus IKTP, ada beberapa yang nama yang kena, ada beberapa nama yang tidak kena gitu. Kita harus lihat dulu dari segi prosesnya, apakah gimana nih pertanyaannya, siapa sih yang mau ditindak sebenarnya dari sekian banyak orang gitu. Nah kalau lihat kasus yang banyak gitu kan, kasusnya berantet, tentu kalau kita bilang mau ditindak sampai akarnya ya semua kena gitu kan. Cuman balikin lagi, penyidik sebenarnya apa yang mau diambil dari kasus ini gitu. Tentu akan melihat porsi mereka yang benar-benar bisa dibuktikan di pengadilan bahwa mereka yang melakukan. Benar-benar yang diambil yang pasti, yang sesuai dengan porsinya. Kemudian kalau kita kilas balik di tahun 2017 ini, banyak hakim-hakim kita yang terkena OTT begitu, karena ada suap, bahkan di suapnya itu kasus korupsi. Nah ini bagaimana citra hukum untuk tahun 2018, kalau 2017 saja hakimnya seperti ini gitu. Itu kasus lama ya Rex, ya sebenarnya bukan dari 2017 aja, kasus-kasus yang lain juga, bahkan dulu kita ingat hampir setiap tahun ketua Mahkamah Konstitusi kena juga gitu. Jadi susah sekali untuk membuat citra pengadilan yang baik kalau aparat penegak hukumnya masih seperti itu gitu. Nah mudah-mudahan dengan adanya
tahun depan gitu ya Mahkamah sorry Komisi Yudisial lebih aktif lagi, kemudian dari internal Hakim Mahkamah Agung sendiri untuk mengawasi, dan satu lagi untuk menghindari seperti itu adalah perlu adanya keterbukaan terhadap saya tidak bilang terhadap kasus tapi setidaknya terhadap proses-proses itu dan seperti tentu rekrutmen gitu ya rekrutmen harus dilihat, kemudian pembentukan gimana caranya untuk menghindari abuse dari hakim tersebut dan tentu satu lagi Rex yang penting peran serta masyarakat, gimana sih kalau ada pemerasan oleh oknum-oknum penegak hukum gitu dilaporkan, banyak kan yang berdiam diri. Nah, berdiam diri kemudian laporan itu tidak disampaikan, tetapi laporan itu tidak jalan. Baik. Nah, gitu. Kemudian nampaknya kasus korupsi belum menunjukkan rasa keadilan di masyarakat sepanjang 2017 ini. Kita tahu bahwa ada kasus Setia Novanto yang bahkan melakoni seperti drama begitu sampai dengan saat ini dipanggil di pengadilan, yang akhirnya pengadilan yang mengaku sakit diare serta konon menghilangnya tiga nama politikus PD Perjuangan dalam dakwaan Setia Novanto dalam kasus KTP yang ditangani oleh KPK. Nah, bagaimana Ibu melihat hal ini begitu? Saya tidak bisa berkomentar banyak, kita lihat prosesnya aja gitu. Karena kita juga lihat asas praduga tidak bersalah, kita tidak bisa melihat. Tapi memang kasusnya fenomenal sekali ya. Yang baru kali ini saya lihat ada pembacaan dakwaan tidak jadi gitu karena sakit gitu. Entah sakit atau tidak gitu saya tidak bisa berkomentar. Baik. Tapi itu hanya 50 menit dan yang bikin lebih drama adalah live di televisi gitu, jadi benar-benar disaksikan gitu. Dan itu kemudian membentuk opini masyarakat dan kemarin disidangkan sehat gitu kan. Cukup kontroversial juga untuk kasus ini ya. Melihat kasus Setia Novanto ini seolah mengubah deretan panjang mengenai fenomena peradilan 2017. Padahal semangat lahirnya UKUHP yang mengatur peradilan ini sangat sebagai pengawasan horizontal terhadap upaya paksa yang dilakukan penyidik maupun penuntut umum. Bagaimana Ibu melihat fenomena pra-peradilan di Indonesia ini? Melihat dari kasus Setia Novanto. Saya melihat pra-peradilan terutama untuk tersangka-tersangka di KPK gitu, tindak pidana korupsi, itu menjadi satu-satunya cara untuk melepaskan diri dari jerat KPK sebenarnya. Karena kita ingat undang-undang KPK bilang bahwa tidak bisa SP3 nih. Jadi kalau memang penyidik tidak yakin terhadap ada suatu tindak pidana, maka dia tidak akan melanjutkan kasusnya. Nah, jadi upayanya apa? Ya, pra-peradilan menjadi upaya akhir gitu. Kita lihat beberapa kasus yang kemudian di pra-peradilan kan menang seperti Budi Gunawan. Kemudian oleh KPK itu dilimpahkan kepada Kejaksaan Agung, selesai kasusnya. Atau kasus mungkin kita ingat Pak Hadi Purnomo, pra-peradilan menang sampai sekarang kasusnya di KPK mati suri nih. Belum di SP3 karena tidak mungkin di SP3 tetapi tidak ada kelanjutannya. Nah, mungkin dalam berkaca dari itu gitu para pelaku para tersangka kemudian menggunakan upaya hukum ini peradilan sebagai senjata untuk melepaskan diri gitu ya. Kemudian kalau kita bahas bergeser sedikit ke undang-undang ITE ada pasal 28 ayat 2 UU ITE cenderung multitafsir gitu Bu, dan ini kita berkaca dari kasusnya Buniani dan Ahok mengenai pasal ini, apakah pasal yang ada di undang-undang informasi dan transaksi elektronik ini kerap disalahgunakan oleh penegak hukum gitu. Oke. Saya 28 ayat berapa sih? Tadi 28 ayat 2 apa sih gitu. 28 ayat 2 itu kan kalau istilah kerennya hate speech sebenarnya gitu. Kalau Pak Ahok kemudian tidak kena pasal itu, Pak Ahok kena 156 KUHP gitu. Cuman pertanyaannya apakah sering disalahgunakan? Saya melihat dari putusan-putusan pengadilan ya dari 2008 disahkan sampai tahun kemarin lah tahun ini memang banyak yang multitafsir karena ketentuan undang-undangnya sendiri yang sebenarnya tidak jelas apa sih yang mau dipidana. Kemudian undang-undang itu juga dianggap oleh beberapa teman-teman dari LSM misalkan SCGR dan lain-lain melanggar kebebasan berekspresi sebenarnya karena ya tadi multi tafsir. Kemudian dalam kasus Buniani salah satu kasus yang menarik, tapi kalau saya bisa beberkan gitu apa sih yang kemudian dijerat dengan undang-undang ITE ini adalah ada satu kasus Iwayan Christian di Palu misalkan. Dia tinggal di rumah yang sebelahnya masjid, ketika takbiran
masjid itu suaranya besar kan. Betul. Kemudian dia di sosial medianya hanya mengeluh sebenarnya dengan baik. Suara masjid. Kemudian itu dibaca oleh semua orang, kebetulan sosial media kita bisa mengakses semuanya, dan tekanan masyarakat ya akhirnya dipidana. Tentu kasus-kasus yang seperti ini kan benar nggak sih harus dibawa ke pengadilan? Betul. Kemudian undang-undang itu dijadikan semacam pembenaran untuk aparat penegak hukum untuk mengkriminalisasi atau menghukum orang-orang yang sebenarnya tidak bisa dijerat dengan pasal-pasal seperti ini. Baik, tentunya pasal seperti ini akan memenuhi penjara gitu ya, Bu. Iya. Makin banyak yang dipenjara. Menarik ini. Kasus ini. Kasus ini 2017 Maret misalkan itu sampai 5.000 kasusnya. Tapi setengah yang sampai pengadilan kita belum lihat. Nah, saya ada satu kawan dari LBH bilang dia ke satu kasus dia membuat dibilang hate speech gitu ya di sosial media, kemudian dihukum pidana, sudah lepas 3 bulan abis itu dia kembali lagi ke masuk penjara karena hate speech lagi gitu. Bayangkan reaksi berapa banyak sih orang yang melakukan itu, gitu. Sedangkan hate speech sendiri itu orang sekarang buta nih, hate speech itu apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan hate speech di sosial media? Abstrak gitu ya pengertian gitu. Dari itu sendiri. Baik, kita harus break sebentar. Okay. Vidya Asma viewers, jangan kemana-mana, tetap di Rumah Demokrasi. Terima kasih Sma Viewers, Anda masih bersama kami dalam Rumah Demokrasi. Kita lanjutkan perbincangan kita, Ibu. Kita lihat fenomena persekusi di Indonesia meningkat luar biasa sepanjang 2017 ini. Mengapa kasus persekusi ini tiba-tiba menjadi sorotan di negara kita di tahun 2017? Okay. Persekusi ini kan terjadi kalau orang bilang Ahok efek. Karena gini, ada yang akibat kasus Ahok ini, kemudian orang yang disebut mayoritas gitu, kelompok mayoritas merasa bahwa apa yang dia lakukan selama ini benar gitu. Punya power gitu. Punya power, benar tuh, punya power. Gitu. Terus kemudian dia mulai, istilahnya apa ya, mulai melihat bahwa orang-orang yang tidak sesuai dengan pandangan dia harus dibenarkan, harus diluruskan kembali dengan cara-cara yang sebenarnya di luar hukum gitu. Baik. Itu cara-cara yang sebenarnya oleh hukum sendiri itu dilarang. Baik. Nah, sayangnya benar aparat penegak hukum sudah menindak orang-orang yang melakukan persekusi itu. Tetapi kita lihat ya, reaksi sampai sekarang. Benar nggak sih dibawa ke pengadilan? Iya, kemudian belum tentu kelanjutannya. Padahal yang penting dari hukum adalah bagaimana penegakan itu bisa dilakukan dengan benar. Sehingga membuat hukum itu efektif dan membuat efek jera pada yang lainnya. Kita lihat bahwa nggak sampai pengadilan begitu udah ya, belum ilang, tuh kasusnya udah tiba-tiba kemana ya kasusnya gitu kan agak susah juga untuk kontrol karena mungkin terlalu banyak untuk kontrol mengenai persekusi ini ya, Bu. Lalu bagaimana membangun tertib hukum meminimalisasi pengaruh dari politik? Apakah judicial review sebenarnya dapat dijadikan alat kontrol yang baik begitu, Bu, untuk uji material ke MK? Uji material tentu menjadi alat kontrol yang baik bagi masyarakat. Tapi pertanyaannya, apakah semua produk perundang-undangan yang dibuat oleh DPR yang memakan anggaran yang besar, kemudian waktu yang lama, mesti dibawa semua ke judicial review? Jadi untuk membuat hukum yang baik ada dimulai dari pembentukan undang-undang itu sendiri. Sayangnya dalam beberapa undang-undang pidana misalkan itu tidak dibuat secara tepat sehingga ya melanggar HAM. Kenapa nggak dikontrol pada saat pembentukannya? Nah, begitu? Karena gini, pembentukan undang-undang itu separuhnya politik juga, benar sih bilang sekarang politik, terutama mungkin di menjelang masa tahun politik nih tahun depan, sehingga undang-undangnya sebenarnya belum siap, masih ada kontroversi, dipaksakan. Ya, undang-undang itu juga sebenarnya sebagai salah satu alat bagi anggota DPR gitu ya, untuk meraih popularitas untuk pemilu yang akan datang. Undang-undang yang dipaksakan begitu pasti tentu akan menimbulkan uji-uji materi yang di belakangnya begitu. Apakah ini efektif gitu, Bu, untuk pembentukan hukum kita? Tidak efektif. Saya ambil contoh misalkan beberapa pasal-pasal yang diuji materialkan dalam KUHP sudah dinyatakan inkonstitusi oleh Mahkamah Konstitusi, itu dimasukkan kembali nih dalam RKUHP sekarang ya, rencananya awal 2018 ini akan disahkan. Baik. Jadi pertanyaannya ngapain dulu nih?
diuji materialkan. Kalau pada akhirnya akan dimasukkan kembali dan setelah disahkan pasti akan diuji materialkan kembali kan. Kemudian bagaimanakah di tahun 2018 ini fenomena-fenomena hukum seperti halnya tahun 2017 masih akan terus terjadi dan bahkan mengalami peningkatan? Pasti masih ya pasti akan terjadi lah hampir sama gitu. Tapi mungkin kasus-kasusnya berbeda. Tapi selama tidak ada, saya bilang tadi, selama tidak ada perubahan dalam sistem peradilan kita, tidak ada perubahan dalam hukum kita, ya pasti akan sama. Baik, mungkin yang bisa Bu Vidya simpulkan untuk melihat hukum dari kacamata Ibu di tahun 2017 ini untuk menyongsong di tahun 2018 nanti, bagaimana, apa yang dapat Ibu simpulkan untuk hukum ataupun fenomena hukum Indonesia di tahun 2017 ini? Banyak, Kak. Masih banyak kekurangan tentunya, reformasi hukum harus tetap dilakukan, terutama reformasi di sistem peradilan pidana kita, gitu. Membuat bagaimana masyarakat percaya kembali dalam sistem peradilan pidana Indonesia sehingga apa kasus-kasus seperti persekusi, kemudian Menhakim sendiri terutama itu bisa dikurangin gitu, sehingga kalau orang percaya akan sistem peradilan pidana itu bisa membawa bisa menjadi solusi terhadap permasalahannya, maka saya rasa yang di luar ini yang lebih kejam sebenarnya daripada dimasukkan dalam sistem peradilan pidana bisa dikurangi. Kadang orang malah lebih takut peradilan Bu daripada yang lain begitu. Kelihatannya aja sebenarnya seperti sesuatu yang seram, tapi karena balik lagi aparat penegak hukumnya mau nggak benar-benar melaksanakan itu secara efektif, sehingga orang bilang, oh masih di sistem peradilan, masuk pengadilan, masuk polisi, masih bisa dimainin kok di dalamnya gitu. Jadi kalau selama rasa itu masih ada dalam masyarakat, mereka tidak akan pernah percaya dengan sistem hukum kita. Apa yang Ibu harapkan untuk hukum Indonesia di tahun 2018 ini? Tentunya lebih baik ya dari tahun ini, cuman ya tadi saya bilang, 2018 akan ada perubahan besar dalam sistem hukum kita karena KUHP yang sudah dari tahun 1826 berlaku di Indonesia itu akan diganti dengan KUHP yang baru. Dan sebenarnya masih menyisakan banyak masalah nih dalam pasal-pasalnya. Pasal-pasal gitu. Dari RUKUHP itu. Ya, jadi kita lihat nih bagaimana reaksi masyarakat di 2018 terutama dengan pasal-pasal dalam KUHP yang baru ini. Baik, demikianlah perbincangan kita hari ini. Bu Vidya, terima kasih banyak telah bersedia hadir untuk Rumah Demokrasi pada hari ini. Smart Viewers, tentunya kita berharap banyak bahwa hukum kita dapat diperbaiki dan semakin baik dan menjadi reformasi di tahun 2018 nanti. Terima kasih banyak atas kebersamaan kita pada hari ini. Sampai berjumpa di Rumah Demokrasi episode berikutnya.